لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا إخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين Amin ya rabbal alamin amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama pada malam ini kita dapat dipertemukan di Masjid Tengku Ampuan Afzan Bandar Satelit Muazzam Shah Pahang. Terima kasih banyak atas kesudian pihak masjid menjemput saya pada malam ini. Terima kasih juga pada seluruh yang hadir, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu ayah, adik-adik, anak-anak muslimin muslimat, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah, lama dah saya tak sampai ke Muazzam ini, kali tak akhir saya sampai di Muazzam ni dulu. Program di Unit 10 lah, tak silap saya. Tapi area-area sini banyak dah. Minggu lepas saya di Kuala Rumpin. Jauh lagi lah. Banyak pokok daripada orang. Tak apa nak jumpa orang. Banyak pokok, pokok sungai sekali-sekala. Ha, jadi tak jumpa orang sangat. Sekali-sekala lah berhenti tu pun jumpa lembu. Adalah. Orang susah nak jumpa. Masuk bandar satelit baru jumpa orang. Ada kehidupan lah. Ada kehidupan. Jauh sungguh. Ya Allah. Minggu lepas saya di apa ni. Felda Palung. Palung 8. Pun sini jugalah lebih kurang. Lepas tu 2 bulan sebelum ni di Felda Keratong. Ha, jadi maknya area jalan sini tu dah tahu dah lah. Jadi kereta tu saya dah lama tak basuh tu. Sebab kalau basuh pun sama kan. Merah juga nanti. Tapi tak apalah. Itulah liku-liku keseronokan sebagai pendakwah ini masuk merata-rata tempat dan dapatlah bersilaturahim. Terima kasih sekali lagi pihak masjid sudi menjemput saya pada malam ini. Dan insyaAllah akan kita kongsikan satu tajuk moga-moga bermanfaat untuk kita bersama. Tajuknya adalah tentang Islam dan masyarakat majmuk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hidup kita ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya menjaga dua hubungan utama. Pertama iaitu menjaga hubungan yang disebut dengan hablum minallah. Hablum minallah ini maknanya menjaga hubungan dengan Allah. Segala syariat, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, kita pegang elok-elok, jaga elok-elok. Ibadah, syariat, segala yang termaktub dalam Quran dan hadis tu ikut. Itulah maknanya kita menjaga hubungan dengan Allah. Tapi jangan lupa ada lagi satu namanya hablum minan nas. Hablum minan nas ni maknanya kita disuruh supaya juga menjaga hubungan sesama. Menjaga hubungan sesama manusia. Maka sebab itu kalau ada orang tanya, "Ustaz, macam manalah saya nak tahu yang Allah Subhanahu Wa Taala ini dia sayangkan saya? Apa tanda-tanda Tuhan sayangkan kita?" Pernah ada orang tanya soalan macam tu. Dia ada banyak tanda-tanda Allah sayangkan kita. Salah satu, ini nak sebut ni. Salah satu tanda-tanda Allah sayangkan kita tu apa? Ada orang dia kata, "Saya ni hidup banyak nikmat lah. Ada kereta 2-3 kali tukar kereta. Ada rumah baru beli. Lepas tu pula saya anak semua cerdik-cerdik. Yang sulung UIA nombor 2, Unit 10 nombor 3, YouTube. Semua cemerlang anak-anak saya." Itu makna Tuhan sayang tu. Allah sayang saya. Kita nak bagi tahu orang yang cakap macam tu, sabar dulu. Nanti dulu. Kalaulah semua itu tanda Allah sayang, belum tentu. Sebab apa? Kalau setakat memiliki kemewahan, ada harta banyak, rumah besar, Fir'aun pun ada rumah besar. Harta banyak, Namrud pun harta banyak, Qarun lagi banyak harta. Itu belum tentu tanda Allah sayang. Habis itu tanda-tanda Allah sayang tu apa? Salah satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, kata baginda Nabi, "Inna Allah Ta'ala iza ahabba abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa uhibbuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala
kalau Allah sayangkan seseorang dalam kalangan kita, ya, Allah sayangkan saya ke, Allah sayang tuan-tuan semua, Allah akan panggil Jibril. Allah panggil Jibril, "Hey Jibril, sini mari. Hey Jibril, aku sayang dengan hamba itu tu 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 yang duduk di muazzam tu, yang duduk rumah dia sebelah mana tu. Aku sayang dia. Oleh itu, hey Jibril, kau bagi tahu seantero alam sayang sama dia." Maka Jibril pun, "Yes, boss." Okey. Apa maknanya? Tanda Allah sayangkan kita, seluruh manusia sayangkan kita. Jadi berhentilah mana-mana orang yang cakap, "Tak apalah, biarlah manusia benci, janji Tuhan sayang." Mana kau tahu? Sembang. Kan ada orang macam tu kan? "Biarlah orang kecam saya, orang benci saya, orang rimu, saya bergurau WhatsApp. Janji Tuhan sayang saya." Ah, Tuhan sayang, mana kau tahu? Tambah-tambah yang benci kita tu pula orang beriman. Orang baik-baik yang benci kita. Tak bimbang lah. Kalau jenis tak semayang subuh pukul 9 pagi tu lain lah. Benci kita lantak engkau lah. Engkau dengan Tuhan pun tak jaga. Rupanya tanda-tanda Allah sayangkan kita, manusia lain pun sayangkan kita. Maknanya hidup dia sebagai orang baik. Baik tu saya doalah ni semua yang ada di depan saya ni, moga-moga kita ni termasuk dalam kalangan orang yang Allah sayang dan manusia pun sayang. Amin. Tak berapa nak amin apa? Amin, amin. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi mengiring satu jenazah. Dan Nabi kelihatan beberapa kali menyebut di samping jenazah tu, Nabi sebut apa? Wajabat. 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 Apa makna wajabat? Berhak ke atas jenazah ini syurga. Baik, ni jenazah ni, ni yang diiring, yang diusung ni, syurgalah untuk dia, syurga untuk dia. Yang cakap tu Nabi. Sahabat pun tanya, "Ya Rasulullah, kenapa Tuhan cakap begitu kepada jenazah ni? Dia syurga, dia syurga, dia syurga." Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, "Sebab ramai orang cakap dia baik." Macam kita kan sembahyang jenazah kan, kadang ada orang nyahut macam tu. "Apa kata atas ini mayat? Baik." Masalahnya yang jawab baik itu pun dia pun tak kenal jenazah tu siapa. Janganlah jadi munafik. Engkau tak kenal jenazah tu, diam sudahlah. "Apa kata atas ini jenazah? Baik, baik, baik." Dia sebenarnya kalau ikutkan, kalau orang tu, manusia tu memang jenis baik, tak payah nanti tanya. Dalam hati setiap kita ni semua mengakui dia memang orang baik. Eh, kalau tak ada dia kan nanti nak raya kurban, siapalah tumbang lembu nak sendir. Dialah kita nak mengharap lah. Yang bukakan lampu, tutupkan kipas, buka pintu masjid, dialah orangnya. Dia dah tak ada, dah tak ada siapalah boleh mengganti. Ah, tu tanda orang baik tu. Tapi ada dalam kalangan kita, ramai orang berdoa bila nak mati. Bila nak mampu orang tua ni. Kan? Kata kena COVID 3 kali dah. Hidup lagi. Lepas tu dengan kata dah dapat bantuan pernafasan, tak payah bantu nafas tu, biar mati je. Jahat sangat. Jahat sangat. Ha, sebab itu ingat, tuan-tuan yang ada di hadapan saya ni pun saya doa lah, termasuk saya. Moga-moga kita ni jadi orang yang hubungan dengan Allah pun baik, hubungan dengan manusia pun baik. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dulu ada seorang ini, seorang perempuan lah, seorang makcik ni. Dia kuat semayang. Sampai kan ada seorang sahabat Nabi mengaku, dia kata pada Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, ada seorang makcik ni, perempuan ni, bagus betul. Dia seorang yang rajin semayang malam. Semayang malam, solat-solat sunat yang tahajud, yang hajat, semayang malam, qiyamulail. Dia rajin qiyamulail. Kalau siang hari tu puasa sunat, Isnin, Khamis, puasa Arafah, puasa Ashura. Dialah orang dia. Dan makcik ni juga kuat bersedekah. Ibu tunggal, anak yatim, rumah terbakar, rumah banjir. Dialah suka bagi sumbangan-sumbangan tu. Tapi ya Rasul, ya Rasulullah, makcik ni ada satu masalah lah. Dia ada satu problem." Apa dia?
Makcik ni hiya tu'zi jiranaha bilisaniha. Makcik ni dia suka sakitkan hati jiran dia dengan mulut dia. Maknanya semayang pun kuat, sedekah pun banyak, ibadat pun bagus, mulut jahat. Atau kira macam mana tu ya Rasulullah? Pasal dia punya amalan tu benang lebih kurang. Yang mulut jahat-jahat, ibadat pun banyak. Ni kira macam mana ni? Rajin? Taklah. Masjid rajin pergi kutuk imam siang malam. Jadi imam. Inak tu inak kuliah tabak yada izaja. Budak kafar lagi bagus. Inak tu inak tu inak. Perlu Allah bagi dua. Imam apa? Dia kutuknya tu imam ada. Ni banyak di Baghdad lah ni. Di sini tak ada. Muazzam ni imam mana pun dia okey. Lagi-lagi perlu Allah lagi dia suka. Tiap-tiap waktu tak apa. Jadi macam mana ya Rasul? Ini makcik ni amalan bagus, mulut jahat lah. Apa cer? Apa cer? Kata Nabi SAW, hiya finnar. Makcik serupa itu tempatnya di neraka. Seolah-olah Tuhan tak pandang dia punya qiyamulail, dia punya puasa sunat, dia punya sedekah, Tuhan tak pandang langsung sebab mulut jahat. Mulut jahat. Sebab tu hati-hati tuan-tuan. Kita yang berkepiah atas kepala janggut parah dada ni semua ni. Muka-muka orang semayang dahi bertanda ni semua ni. Jaga sikit. Orang tua-tua dah lama pesan kerana mulut. Kerana pulut. Santan binasa. Kerana mulut. Pulut pun habis. Ha, boleh jadi juga kan? Dan kerana mulut badan binasa. Ini bukan kerana mulut, kerana mulut ibadah binasa. Habis macam tu kan? Zero di sisi Allah. Jaga baik-baik. Saya kadang duk cerita orang, kadang kita pun terkena. Orang kita ni kata tuan-tuan, kadang mulut dia laju sangat. Mulut dia laju. Ni tak apa lagi lah, kadang ada ruang-ruang lagi. Kadang saya ceramah berimpik-rimpik, rapat-rapat. Ada setengah orang dia tak minat, ramai-ramai sangat. Duduk berimpik yang panas, ramai-ramai yang bersesak-sesak, dia tak minat. Sekali kena bersesak-sesak, dia tengok kawan tu ada, datang juga biawak ni. Biawak dia kata. Yang cakap tu pakai kepiah tu. Aku nak dengar ceramah, tak siap. Dia tak puas hati dengan orang. Mulut tu. Macam-macam. Atur ingat. Sebab itu kita dalam Islam ni, agama suruh kita jaga. Selain daripada ibadah dengan Allah Ta'ala, hubungan dah bagus. Tapi kita sesama manusia tu kena jaga. Kena jaga. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga mengajarkan pada kita bahawa kalau kita ni nak meraih syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangankan kata hubungan kita sesama manusia. Kita dengan makhluk-makhluk seluruh alam ini pun kita kena jaga juga. Yang kata jaga hati manusia, alam ini semua kena jaga. Sebab itu Nabi SAW, Nabi diutuskan kepada kita sebagai pembawa rahmat ke seluruh alam kan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melainkan untuk membawa rahmat ke seluruh alam. Apa makna rahmat? Rahmat itu apa maknanya? Rahmat itu apa rahmat? Mega. Ekamatra. Apa rahmat itu penyanyi nama orang. Rahmat itu maknanya kasih sayang. Nabi pembawa rahmat, maknanya Nabi pembawa kasih sayang. Lil alamin. Kasih sayang ke seluruh alam. Alam tu pula bukannya alam manusia aja. Nabi ni dia punya tanggungjawab dakwah bukan setakat dengan orang-orang. Yang bukan orang pun Nabi santuni juga. Saya ambil contoh ya. Nabi juga pernah mengajar kepada golongan-golongan jin. Jin ya, jin. Pernah satu hari Nabi semayang, Nabi imam dan Nabi bacakan satu ayat. Ayat ni pun tuan-tuan pun selalu dengar. Surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman kan ada satu ayat yang diulang-ulang sebanyak 31 kali. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukaziban. Kan? Diulang-ulang 31 kali. Masa Nabi baca ayat itu, selesai semayang,
Nabi mengadap sahabat, Nabi bagi tahu. Aku, Nabi kata, aku pernah baca ayat yang sama di depan jin-jin. Tapi jin punya jawapan lagi bagus. Ha? Ini semua senyap. Tak ada apa jawapan. Sunyi, krik-krik apa. Ha. Sahabat diam semua. Rupanya Nabi pernah baca ayat yang sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Ketika Nabi membacakan ayat itu di hadapan jin-jin, jin jawab ayat tu. Apa kata mereka? La bi syai'in min ni'amika. Rabbana nukazibu falakal hamd. Tu jin jawab tu. Saya ingat tuan-tuan pun malam tab ni kali pertama kot dengar ayat tu. Ha, eloklah belajar dengan jin depan ni. Oh, dia sebenarnya ayat Quran ni, dia memang ada ayat yang, ayat tu ayat pertanyaan. Ayat tu ayat pertanyaan yang Tuhan tanya. Dan kita kena jawab. Contoh, surah At-Tin. Hujung ayat tu apa? Alaisallahu bi'ahkamil hakimin. Eh, ayat tu tuan-tuan kena jawab kalau ikut tu. Ini senyap semua. Tuhan tanya. Bukankah aku sebijak-bijak atau yang paling bijak menghakimi seadil-adil hakim? Bukankah aku seadil-adil hakim? Lepas tu pakat rukuk belakang tak jawab. Jawablah. Masalahnya ustaz nak jawab apa? Kami tak tahu nak jawab apa. Takkan jawab iya kot. Aja. Jawabnya macam mana? Ikut saya lah. Bala. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Oh panjangnya ustaz. Diskaunlah sikit. Tak lama nak cuti sekolah ni, takkan diskaunnya. Bolehlah, boleh. Kita ringkas sikit ya. Kalau dengar Tok Imam baca, alaisallahu bi'ahkamil hakimin. Bala. Bala. Ah, tu je lah. Ah, cukup tu je lah. Dah kena pendek sangat. Tapi ustaz, tak rupa nak ingat lah. Bala pun kadang lupa lah. Bala, bala, bala. Tak ingat. Dia sama macam ayat tadi. Fabi ayya ala'i rabbikuma tukaziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau nak dustakan? Jadi jawapan yang selayaknya apa dia? Yang jawapan jin tadi tu. La bisyai'in. Petra ikut je. Satu, dua, tiga. La bisyai'in min ni'amika. Rabbana nukazibu falakal hamd. Panjang Ustaz ya. Ha, ringkas je lah. Tuan-tuan jawab macam ni je lah ya. Amantu billah. Ha, tu je lah. Kau nak ringkas lagi? Teruk padan jin lagi lah. Lagi sekali ya. Saya try ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Oh cantik. Ah, boleh tu. Dapat satu ilmu dah. Ini Tok Iman try baca. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Mantu bila. Makmum sebelah. Apa? Ayat baru. Kau tak dengar ceramah. Aku dengar. Aku tahulah. Aku kan keturunan jin. Ha, ah, tu. Maknanya apa? Jin pun Nabi ajar. Nabi apa tu berdakwah juga. Tidak mana jin-jin tu tahu. Dan Nabi kita mengajar juga berbuat baik bukan sekadar pada manusia, pada jin, pada binatang dan juga kepada manusia yang kalau kita sebut dalam tajuk kita kali ni iaitu masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk ni maknanya masyarakat yang bercampur selain daripada kita orang Melayu atau selain daripada kita orang-orang Islam. Di seluruh dunia sekarang ini ada kurang lebih 9,900 agama di seluruh dunia dan tak termasuk agama-agama yang baru gezet baru-baru ni lah. Banyaklah apa Scientology, banyak-banyak dia agama ada yang baru, agama baru digezetkan baru ni pun ada. Seluruh agama dalam dunia ada 9,900 agama. Dan 70% penduduk dunia ini menganut 5 agama yang utama. Termasuklah Kristian, Hindu, Buddha, apa tu, dan termasuk kita orang Islam lah. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, isu masyarakat majmuk ni sejak daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Nabi di Madinah, bermacam-macam jenis orang ada. Ada Yahudi ada. Ada yang memang, dia orang ini memang asal-asal tu ada yang asalnya
paganism pun ada, yang setengahnya itu dia tidak ber, dia 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 bertuhankan alam, sembah matahari, ikut dan lah dia rasa nak sembah apa, ha, pun ada macam-macam jenis orang. Tapi yang kita kagumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi boleh menyatukan semua masyarakat dengan satu perkataan, namanya kasih sayang. Namanya kasih sayang. Nabi kalau dia bawa dakwah itu dengan dendam dan geram, Islam takkan sampai ke muazzam, mimpi. Tapi disebabkan Nabi ni penyabar, Nabi ni penuh kasih sayang, sampailah Islam tu ke Malaysia. Padahal Nabi tak pernah jejak pun muazzam ni, tak pernah. Saya kadang, muazzam ni okey sangat, tak adalah dalam sangat kawasan dia. Saya kalau ceramah belah-belah Sarawak tu, dalam, memang line telefon tak sampai lah. Dalam, dah lah saya naik 3 kenderaan. Pertama saya naik belon. Tahu belon? Apa terbang lah. Tapi orang sana panggil belon. Saya sampai-sampai airport, dia orang tanya, ustaz macam mana belon okey? Belon? Aku naik belon memang tak sampai. Oh belon tu orang sana, Borneo dia panggil belon tu aeroplane lah, kapal terbang. Mula naik kapal terbang, kedua naik van, van masjid. Belakang dengan ada periuk belanga tuntang-tuntang. Lepas tu pula naik boat. Saya sampai airport pukul 11 pagi. Ceramah pukul 8 malam. Sepanjang tu bukan duduk hotel, perjalanan. Jauh kan? Jauh. Naik boat tu yang paling rare. Dia suruh saya pakai jaket. Sana sungai Rajang apa kan banyak. Dia punya sungai-sungai besar. Dia kata, ustaz, sungai ni besar. Udang galah pun banyak sini. Saya bila dia sebut udang galah, saya tak heran. Kuala Rumpin pun banyak. Udang galah ni masalahnya, dia ada satu lagi binatang yang tabiat dia sama. Sama macam udang galah. Apa nama? Buaya. Aduh, si atas bot dia cerita. Dia kata ramai dah. Dulu-dulu pendakwah zaman dulu, ramai kena faham. Saya kata kalau nak cerita benda-benda ni, lain kali cerita kat airport masa nak balik tu. Atas bot dia, memang saya mengucap atas tu. Doa naik kenderaan semua ada. Memang dia punya sungai dia tepi sangat. Buaya-buaya banyak duduk nganga gitu. Ganas. Buaya dia ganas. Dia tengok manusia ni macam monyet. Kan buaya kan makan monyet. Budak-budak dia tengok macam monyet lah. Tu dia makan sama. Pakai baju tak pakai baju. Sama dia telan. Ganas-ganas sana. Tu yang ada undang-undang boleh tembak di sana tu. Oh ya Allah. Saya sampai-sampai jauh tu. Saya kata ya Allah jauhnya. Ya Allah. Jauh sungguh. Tapi bila sampai-sampai punya pedalaman, punya jauh. Bila saya terdengar laungan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa nak menitih air mata. Sebab apa? Ya Rasulullah, engkau tak pernah sampai pun bumi Sarawak. Tapi dakwahmu sampai ke bumi Sarawak ini, ya Rasulullah. Hebat Nabi kita. Disebabkan dakwah Nabi penuh kasih sayang. Nabi ni sabar. Bermodalkan kesabaran tabahnya Nabi tu. Dahsyat. Di kita ni bukanlah nak membanding-banding. Setiap Nabi tu dia ada kelebihan. Tapi dalam seluruh Nabi-Nabi Allah yang berjumlah 124,000 orang atau 314 Rasul dan 25 yang kita kenal dan 5 yang paling tabah, Nabi kita champion. Nabi-Nabi dulu-dulu bukannya, yang lain-lain bukanlah tak hebat. Mana dah. Tapi ada setengah Nabi tak tahan dengan umat. Contoh, Nabi Yunus AS. Nabi Yunus, tuan-tuan, dia berdakwah dengan kaum dia. Dia berdakwah dengan kaum dia lebih kurang 30 tahun. Yang ikut dia dua orang. Seorang nama Rubil, seorang lagi nama Tanuh. Tuan-tuan tak berbulu lah. Ceramah kat 30 tahun yang ikut dua orang. Tu kalau buat live Facebook ni, mata tu dua. Yang like pun dia, yang komen pun dia terbaik. Terbaik ustaz. Padu, mantap Pak Abu. Hamun dia. Bengang dia, bengkak dia kan. Aduh, dua orang ni rasa nak empuk kan. Tak ada orang lain ke apa? Lah, Nabi Yunus tengok gaya macam ni punya orang. Dia seolah-olah membawa diri, merajuk. Dia tinggalkan kaum dia. Dia Nabi-Nabi ni tuan-tuan tahu lah kan. Undang-undang seorang Nabi
engkau punya umat, punya syaitan ni rojim, punya perangai pun tak boleh tinggal. Hadaplah dia orang tu macam mana perangai pun, hadap je lah. Tapi Nabi Yunus dia, yalah mungkin dia tak mampu nak tahan, geram sangat kot. Lalah dia tinggal kaum dia, tu yang lalah kena ngak dengan ikan besar tu. Tuan-tuan pun sama. Buat kerja dakwah ni, jangan cepat merajuk tau. Kan kena telan dengan ikan, ikan sungai mana-mana tak tahu lah kan. Ikan patin ke apa saya tak tahu lah. Jangan. Buat benda baik ni memang. Saya ceramah ni tuan-tuan ni, alhamdulillah ni ramai alhamdulillah. Tuan-tuan tahu, saya pernah ceramah tuan-tuan, yang mari tu kurang daripada 20 orang. Belah-belah orang kan. Tu pun duk tiang ni seorang, tu tiang ni seorang, tu seorang, seorang. Dan bukan semua menghadap saya. Tengok telefon semua. Adalah seorang dua tengok saya tu pun nganga. Sekali-sekala dia tutup mulut tu. Lepas tu adalah seorang pakcik tu, dia gelak-gelak jugalah. Masalahnya saya cerita kubur, dia gelak. Saya ingat mungkin tu tanda-tanda husnul khatimah kot ya. Cerita kubur dia gelak. Aduh. Habis-habis ceramah, orang majlis kata, pakcik tu pekak ustaz. La ilaha illallah rupanya. Patutlah. Sabar je lah ya. Kita mengadap macam-macam orang ni, buat je lah kerja dakwah ni. Jalan merajuk. Ni ada setengah-setengah tu. Dia tengok-tengok sikit. Hai, saya ceramah tempat lain 3,000, 2,000 orang. Ini apa 13 orang? Tak ada orang. Saya datang jauh-jauh ni, mengadap pokok banyak, pelda, tumpah pelda ni. Banyak ni yang datang apa? Apa ni tak tahu. Engkau datang ceramah malam final. Malaysia lawan Singapura pula tu kan. Memanglah tak kena time. Dia buat kerja dakwah ni jangan merajuk ah, jangan merajuk. La ilaha illallah. Nabi kita respect ah, kita memang respect ah. Nabi kita memang hebat ah. Dia boleh menyantuni macam-macam ragam orang. Kalau kita lah di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingat tak mampu tuan, takkan mampu sehebat Nabi tu. Sebab itu baginda Nabi mengajarkan pada kita dalam kita meneruskan ataupun menjalani kehidupan masyarakat majmuk ini, dia ada beberapa the do's and the don't. Dia ada beberapa dia punya undang-undang yang kita orang Islam kena jaga. Jadi maknanya malam ni saya nak sebut pada tuan-tuan. Saya pun tak pastilah muazzam ni berapa peratus. Kita orang Melayu, orang luar mesti tak pasti sangatlah. Tapi secara umum, kita orang Islam ni ingat. Agama ajar pada kita, hubungan kita dengan orang kawan-kawan kita yang non-Muslim ke, not yet Muslim ke apa ni, dia mesti ada beberapa kaedah dia, cara-cara dia. Ni saya sebut ya. Pertama sekali, ni dengar baik-baik. Yang pertama. Islam mengajar kita, yang pertama, kita dilarang sama sekali daripada menghina apa-apa bentuk sembahan agama lain. Tak boleh. Faham kot tuan-tuan? Kotlah tuan-tuan ada kawan-kawan dia ada topekong dia ke topekong apa, dia punya patung besar, dia punya perut, dia punya telinga, dia punya hidung apa kan. Tak boleh kutuk. Tak boleh hina. Dan ini bukan arahan daripada JAKIM ni. Arahan Menteri Agama ke Mufti. Tak. Ini arahan Allah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa yasubbullaha aduwan bighairi ilm ila akhiril ayah. Kata Allah, jangan engkau menghina benda-benda yang disembah selain Allah. Surah Al-An'am ayat 108. Tak boleh hina, tak boleh kutuk. Jadi tuan-tuan bayang eh. Kalaulah patung-patung yang disembah oleh kawan-kawan kita tu pun tak boleh hina, yang bukan patung ni lagi tak boleh hina. Yang hidup, yang bernyawa ni boleh hina tak? Tak boleh hina lah. Walau perut dia macam orang mengandung tak keluar-keluar, tak boleh hina. Reti dah ni. Tak boleh kutuk orang. Hidung dia pun tak boleh, tak boleh. Tuan-tuan kan lalu depan-depan kuil ke apa-apa temple ke, kalau macam saya orang Kedah, kampung saya ada banyak wat. Wat tau, wat. Bukan wat. Wat bersalin, wat kecemasan tu. Wat. Ha, orang ni kan. Banyak dia punya patung-patung yang duduk cokong. Tahu duduk cokong. Duduk gitu, duduk minum, duduk nyen jenis.
Bila kita lalu tu kan terlintas dalam hati kita, eh macam ah dia ada macam. Tak boleh. Terlintas tu nak buat macam mana benda tak lejat? Jangan disebut. Dia punya perut. Tu dia, dia punya hidung. Lubang hidung dia. Tak boleh hina. Ni ayat Quran. Tuan-tuan nak kata apa? Allah larang kita. Kita tak boleh hina. Tak boleh hina sama sekali. Jadi kalau tak boleh hina patung, patung bukannya ada perasaan pun tak boleh hina, apatah lagi yang bukan patung, betul tak? Waktu kita hidup dalam suasana bermasyarakat ni, majmuk, bercampur ni semua, benda-benda macam ni kena jaga. Habis tu ada orang kata, habis tu ustaz, dia orang duk bakar Quran, duk hina Islam, tak apa pula. Yang itu kita serah pada pihak yang berkuasa mana ambil tindakan itu. Dari kita, peringkat kita masyarakat ni, hal-hal ni semua kena jaga. Menunjukkan kita orang Islam ni, agama kita aja berkasih sayang. Jangan duk cari pasal dengan orang. Tu je. Ataupun dalam ingatan yang lain, agama juga mengajar kita, jangankan kata patung-patung sembahan, setan pun tak boleh hina tau. Walaupun dia memang makhluk terkutuk. Saya ingat tuan-tuan ni malam ni baru dengar aku benda ni. Ustaz tak boleh kutuk syaitan lah? Tak boleh. Syaitan tuan-tuan, walau dia syaitan pun tak boleh hina dia. Kan pernah ada satu orang sahabat kan, dia naik satu haiwan tunggangan. Dia naik, tiba-tiba binatang dia tu kaki terpleot ke apa. Terus dia kata, ta'isa syaitan. Celaka syaitan. Maknanya, dah sebenarnya binatang dia yang masalah, tapi dia orang cerita kan macam tu, oh mak kau meletup. Dia punya melatah dia, celaka syaitan. Apa Nabi ajar? Nabi kata, la tasubbus syaitan, jangan kau hina syaitan, jangan kau kutuk syaitan. Sebab kalau kau kutuk syaitan, lagi kau kutuk dia, dia akan jadi sebesar rumah. Dia akan kembang, dia akan seronok sebab benda bukan dia buat tapi orang tuduh dia. Dia kembang besar, sebesar rumah, Nabi kata. Dan dia akan berbangga di depan syaitan-syaitan lain. Oh tengok, dia kata aku, besar. Belagak dia dalam grup WhatsApp tu. Kalau syaitan tu ada grup lah kan. Habis tu nak sebut apa? Nak sebut apa yang paling elok? Tuan-tuan kalau jadi apa pun mulut tu ni sikit lah. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Ingat ke Tuhan sikit. Dia akan jadi sekecil lalat dan terus lari. Nak beritahu apa tuan-tuan? Patung tak boleh kutuk. Setan pun tak boleh hina. Yang bukan setan, lagilah tak boleh hina, betul tak? Ini asal selipar hilang, setan. Sukalah setan tu. Aku tak curi pun. Aku cakap aku curi. Sebesar rumah. Tak boleh. Selipar saya warna hitam. Beritahu siap-siap lah. Pasal tak larat beli dah ustaz. Hilang lah sebelum ni. Saya pernah sekali tu ceramah-ceramah. Loko hilang. Ya Allah. Hilang selipar. Lepas tu kita pun dah. Saya datang masa tu saya ceramah. Saya naik kapal terbang. Dah kalau sakat naik kereta sendiri hilang selipar tak apalah. Kaki ayam pun. Ni naik kapal terbang. Takkan letakkan selipar. Pramugari tengok kesian. Tak ada jawab agak ustaz. Selipar tak ada. Sian. Saya pun menung depan tangga. Pusing ni. Pusing cari mana kok-kok lah. Taklah ada orang masjid tu kata. Dia, ustaz nampak ustaz? Hilang selipar. Allah ustaz. Ujian Allah. Insaf, jarang penceramah kena ceramah. Insaf. Tak apa ustaz. Kesian kat ustaz ya. Tak apa. Ustaz tunggu jap. Rupa AJK tu dia pergi belakang, dia pergi kat tandas, dia ambil selipar, dia bagi saya. Ustaz, yang ni masjid bagi kat ustaz. Ambil je. Saya pun tengok selipar yang dia hulur tu. Sebesalah. Tak ambil kan sakit kaki jalan kaki ayam. Ambil sebab dekat selipar tu dia tulis hak masjid. Tak apa lagi. Depan selipar tu gunting. Jadi saya kata saya nak ustaz nak tak? Bukan gunting dia ni. Ni gunting bentuk V tu.
Bentuk V tu. Allah tak tergamak nak. Tapi dah dia bagi kan, daripada tak ada kan. Cuba ingat, jangan apa-apa jadi, jangan mengutuk syaitan ya. Kan panjang cerita dia. Mari kita bagi laluan pada azan Isyak terlebih dahulu dan jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. الله ربها. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita menyambung tajuk kita pada malam ini dan saya mohon izin pihak masjid untuk
melanjutkan sikit lagi bicara saya insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama tadi, Islam ajar pada kita, nombor satu, jangan kita menghina apa-apa pun bentuk sembahan agama kawan-kawan kita di luar sana. Tak boleh hina, tak boleh kutuk. Walaupun kadang-kadang bila kita tahu ke, kita dengar ke, kita belajar pun, mungkin kita akan rasa asal pelik sangat. Tak apalah, lakum dinukum waliyadin, tu je lah. Bagi engkau agama engkau, bagi aku agama aku, sudah. Tak payahlah kita nak mengutuk-mengutuk. Macam dulu saya ada program di Singapura, dapatlah pergi ke satu pameran, dia panggil Ho Ban Ho. Ho Ban Ho ni dia satu muzium yang memaparkan pahaman budaya masyarakat Tionghoa punya pahaman dia lah. Dalam tu dia ada banyak replika-replika patung-patung yang menggambarkan tentang pahaman dia orang. Saya masuk situ, tengoklah tengok, dia memang awam, dia tak mesti orang Islam tak boleh masuk. Tak, dia open, masuklah. Dia punya tingkat neraka dia ada 13. Dia pahaman dia lah. Jadi dia buat patung. Jadi saya nampak lah ada 13 tingkat. Dia ikut dia ada ni lah, maknanya yang paling neraka jahanam dia pun ada jugalah. Ada dia ada 13 tu. Ganah 13 tingkat. Kita neraka kita 7 lah. Dia sampai 13 banyak. Memang jahat sungguh tu. Lepas tu pula di setiap pintu-pintu neraka dia ada dua yang jaga. Pertama nama Mamian, satu lagi nama apa saya lupa. Adalah dia kepala lembu, ada tanduk, pegang tongkat. Oh tu ada dia punya pahaman dia. Tapi yang saya syok dalam banyak-banyak saya tengok, ada satu tu dia macam satu patung, lepas tu nak tuju ke hujung ni dia ada satu jambatan. Bawah tu api. Dah macam apa? Kan macam kita punya pahaman titian sirat lah. Oh dia pun ada juga versi dia lah. Tapi titi dia buat berbulu. Panjang. Seronok kita dapat belajar bertukar-tukar idea. Oh dia punya pahaman dia. Lepas tu pula dia punya balasan dia dahsyat. Ada yang saya tengok tu, orang tu dia punya lidah terjelir, lepas tu ni buluh-buluh tajam, tikam 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 tikam. Lepas tu tengoklah description kat sebelah, dia ada penerangan dia. Ni maknanya ini orang apa hal? Cucuk-cucuk dengan lidah ni. Dulu masa hidup selalu tinggi suara dengan mak, suka membawang dan suka mengutuk. Rupanya kawan-kawan kita tu pun dia orang pun ada pahaman serupa kita juga. Mulut tak boleh lebih kurang. Mulut tak boleh nak maki hamu mencarut, tak boleh, nanti balasan teruk. Kan nanti tuan-tuan semang dia orang boleh lah. Lu lah jangan semang tu, lu punya lidah cucuk-cucuk lah nanti tau. Oh ya, betul-betul, sorry. Mana lu tahu lah? Boleh lah. Lagi saya tengok ada seorang tu, dia kena blender. Badan putuh di ujung sana, kaki semua sebelah sini. Kena blender. Tengok balik dia punya penerangan. Sebab apa jadi macam ni? Dulu hidup derhaka dengan mak bapak dan tak bayar cukai. Macam tak bayar cukai pun kena. Asyad lah. Maknanya kalau kita Islam ni tak bayar zakat. Dia jenis kedekut ni. Haji Bakir bila bayar kedekut, bersih dia lah. Kedekut melampau sangat, dah padan kena blender. Habis harta semua masuk perut, kena blender perut tu. Asyad lah. Jadi bila kita, saya suka berjalan. Jadi kita bukan apa, tengok pahaman-pahaman orang, dapatlah kita buat modal ceramah, satu. Yang kedua, dapatlah kita berkenal-kenalan supaya kita lebih mesra dengan kawan-kawan kita. Panjang-panjang, satu. Yang keduanya adalah Islam mengajarkan pada kita supaya kita digalakkan ataupun boleh untuk kita nak mendoakan saudara sahabat-sahabat kita yang non-Muslim dengan syarat dia masih hidup. Boleh tak doakan dia? Jawabnya boleh, tak ada masalah. Boleh dia doakan kawan-kawan kita yang non-Muslim. Contoh dia sambut apa-apa kan, ataupun happy birthday dia ke apa kan. Semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak. Boleh, tak ada masalah. Doa je lah. Doa, moga Allah bagi engkau banyak rezeki, duit banyak melimpah. Dan moga mendapat hidayah. Itu yang penting. Itu ujung tu hidayah tu.
Boleh doakan dengan syarat dia masih hidup. Kalau dia non-Muslim, dah meninggal, mendiang, tak boleh doa. Ikutlah tuan-tuan pergi Mesir, Museum Fir'aun. Ya Allah, rahmatilah Fir'aun. Saya ingat Fir'aun tu bangkit lah, boleh bangun tu. Jadi cerita mami nanti lah. Tak pernah-pernah orang doa dia. Dia dah mati, dah mati pun sebagai kafir, kufur, tak boleh. Tak boleh doakan dia. Selagi hidup, no hal lah, no problem, tak ada masalah. Sebab dahulu pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menceritakan ada seorang ni nama At-Tufail dan sahabat-sahabat dia. At-Tufail dan sahabat dia ni antara generasi antaralah orang yang masuk Islam awal, dan dia dah masuk Islam, dia balik ke kampung dia, dia buat program dakwah lah. Tak tahulah forum dan kuliah subuh kanibal geng masjid ke apa kan. Orang kampung dia yang masih belum Islam tu hentam balik. Apa lah Islam kau betul sangat, engkau ni budak mentah dulu, kau kecil kau sama macam kita orang lah pun. Jadi Tufail dengan sahabat ni agak bengkak, geram lah. Dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, doakan hancur lah orang kampung saya tu. Doa bagi hancur lah. Tak boleh pakai doa tu lah. Halakat Daus, dia kata. Kalau saya cakap ni bunyi kasar, tapi nak bagi senang faham kot ya. Ya Rasul, boleh tak doa kasih mampus saya punya kampung? Ha, macam tu lah lebih kurang. Celaka saya punya kampung. Celaka tak sampai, tak faham. Mampus lah senapa orang kita. Ya Rasul, doa kasih mampus saya punya orang kampung tu boleh? Yang tua, yang budak semua kasih hantam semua. Nabi SAW, Nabi tadah tangan. Ha, jadi orang yang datang tu, okay, ya Rasul, doa, 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 doa. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada penduduk-penduduk Daus. Dan hadirkanlah mereka, gerakkan hati mereka untuk jadi masuk Islam belaka. Jadi, yang datang mengadu, doa hidayah pula orang, orang pergi hancur lah. Nabi, maaf, maaf ya. Sekali lagi, ni bukan nak membanding-banding. Kalau Nabi-Nabi dulu kan, tadah tangan habis kaum dia. Lingkup habis semua. Tapi Nabi kita ni dia sabarnya tu. Sebab tu tuan-tuan pernah baca kan ayat apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf raufun rahimun. Oh itulah. Itulah Nabi kita. Tuan-tuan anggur ni macam faham bahasa Arab ni ke? Apa makna rauf? Ada ada kawan kita nama rauf, rauf ada rauf. Raufun. Rauf ni maknanya amat belas kasihan. Kalau ikutkan geram lama dah doa tu, tapi kesian. Dia orang tak tahu. Ha tu tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan kisah ini kata ulama, boleh atau tidak doakan non-muslim? Boleh. Jawabnya boleh. Dengan syarat dia orang masih lagi hidup. Ha, doa sajalah tuan-tuan. Kita pun ramai dalam dalam masyarakat kita ni, ramai orang kaya-kaya ni ramai. Tuan-tuan doakanlah ni yang kaya-kaya yang belum Islam, toke-toke tu kan. Toke-toke tu semua tu kalau masuk Islam tu, huh, dia sponsor orang kampung kita pergi haji. Syok. Buka puasa tak payah nak kena isi borang, tak payah dah. Dia datang sponsor lah. 30 hari dia tapau semua, dia belanja semua. Siap moral lagi lah. Tu yang ramai tidur masjid. Syok. Tak pun macam dalam dunia ni kan, Bill Gates eh? Antara yang manusia kaya kan, Bill Gates. Bill Gates ni kekayaan dia 79 bilion tu. Kaya tu 79 bilion. Kaya tak kaya, Bill Gates tu orang buat kajian lah. Kalaulah duit dia tu gunakan untuk bagi seluruh dunia, setiap seorang satu dolar. Satu dolar, satu dolar, satu dolar, seluruh dunia. Balance ada kat dia 3 bilion lagi. Dan kalau dia nak perhabiskan duit dia sejumlah 79 bilion tu, dia kena ambil masa 217 tahun baru habis duit dia. Mati duduk balik. Tak habis lagi duit. Kaya. Kalau tuan-tuan doa lah, ya Allah, bagilah Bill Gates masuk Islam, ya Allah. Boleh doa tu. Mana tahu. Kut. Ramai tuan-tuan. Kalau pemain-pemain bola sepak, banyak yang kaya-kaya tu. Apa Cristiano Ronaldo kan,
Kayu dia, Cristiano Ronaldo. Nama penuh dia Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Tu nama penuh dia, surat beranak. Dia kan, dia kan terror main bola. Tuan-tuan tahu kan gaji sekarang dia berapa? Gaji sekarang dia berapa? RM1,500 seminit. Kita main bola, bini mengamuk, tak balik-balik. Kita main bola, orang marah. Dia main bola seminit RM1,500. Kaya betul. Oh, tu kalau doa pokok-pokok macam tu, tu jadi orang dapat hidayah tu syok. Ha, jadi boleh atau tidak doakan orang ni apa ni non-Muslim, boleh atau tidak? Jawabnya boleh. Cuma bagus juga, baru ni ada orang tanya, "Ustaz, kalau kalau ada orang bukan Islam dia bersin, boleh tak kita doa dia bersin?" Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, ada Yahudi ni, pokok-pokok Yahudi lah. Dia orang ni pelik sikit perangai. Asal dia nak bersin je, dia mesti bersin kat Nabi. Ha. Dia tahan dulu. Kalau boleh dia pergi bersin kat Nabi, shame depan Nabi. Pasal dia tahu Nabi mesti doakan dia. Nabi kan mesti doa, yarhamkallah, yarhamkallah. Tapi kalau dah non-Muslim, bukan Islam yang bersin, Nabi tak yarhamkallah. Apa dia doa dia? Ya, ya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ha, dia, Nabi tune lain sikit lah bunyi dia. Ha, tuan-tuan boleh juga lah kalau nak doa. Tapi kalau ikut bukan non-Muslim, ya, kita sesama Islam pun boleh. Kawan kita duduk sebelah kan, sejuk dalam majlis ni, sejuk-sejuk, cem, 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 cem tu. Ashim sekali kita boleh doakan dia, yarhamkallah. Tapi dengan syarat, tuan-tuan mesti dengar dulu dia sebut alhamdulillah. Shim, alhamdulillah, yarhamkallah. Ha. Kalau dia ashim, excuse me. Jadi kita boleh jawab tak? Boleh. Excuse you. Ha, tu lah. Excuse me. Excuse you lah. Ha, tu. Ha, boleh doakan dia orang bersin ni. Tapi lagi bagus ni sajalah share. Kita bersin, alhamdulillah. Orang yang dengar cakap yarhamkallah. Lepas tu kita dengar orang doakan yarhamkallah, kita patut doakan balik dah. Doakan apa? Sebut apa? Sebut apa? Yahdikumullah. Lepas tu dah kita dah kita bersin, dia doakan kita, lepas itu dia doakan kita, kita dengar doa kita, kita doakan dia balik. Lepas tu dia nak doakan kita balik dah. Sudahlah. Sudahlah, bila tak habis tu baru sekali bersin. Kalau puak tu memang jenis resdung, sinus, letih kita, cem-cem, cem-cem, ya noh nak doakan. Ha, tu, ya, tu yang kedua. Ha, ya. Yang ketiga, kita dalam Islam, agama mengajarkan kita bahawa boleh atau tidak kita ni dengan non-Muslim, kita dengan orang apa tu, ialah non-Muslim, orang bukan Islam ni, boleh atau tidak kita nak merawat mereka dengan, mungkin kalau doktor pakai ubat lah, ubat tahan sakit ke ubat-ubat tu. Ni kita ni yang yang lebay-lebay ni, boleh atau tidak kita doakan dia orang dengan ayat Quran? Oh, pelik juga tuan-tuan ni. Sebab saya kadang, ayah Allah sakit, Allah sakit ni sakit. Allah. Jadi kita pun, eh saya tak pandai, saya bukan doktor, tapi lu masjid kan? Lu orang masjid kan? Doa lah, doa lah, doa. Aduh, apa aku nak doa? Eh tak boleh, itu haram, mana boleh doakan you, you bukan Islam. You mengucap dulu lah. Eh awak jangan buat pening. Cerita dia macam ni, boleh atau tidak doakan ataupun merawat dengan menggunakan ayat-ayat Quran terhadap non-Muslim. Pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id ini dan juga sahabat-sahabat yang lain, diorang dalam satu tugasan. Tugasan, misilah kata ya, pergi ke satu kampung. Pergi ke satu kampung yang mana kampung tu tak buat, tak layan je dia orang ni semua, sahabat-sahabat Nabi. Akhirnya dia orang pun berkemah di luar kampung dalam keadaan agak geram lah kot ya, kampung tak layan semua. Tiba-tiba satu malam, Tok Batin, Tok Empat, Tok Empat kampung tu kena sengat dengan kala jengking. Datang tergegeh minta tolong. Minta tolong boleh tak? Kami punya Tok Empat kami kena sengat dengan kala jengking. Ada tak yang boleh rawat ni? Sahabat Nabi pun agaknya lah dalam hati kan, oh siang tadi buat tak layan, malam tau pula minta tolong.
Dia orang tu, orang kampung tu semua non-Muslim tu semua. Non-Muslim. Tiba Abu Sa'id kata, boleh? Tapi dengan syarat. Seekor kambing. Belum apa-apa dah deal dulu seekor kambing. Aku boleh rawat. Padahal kalau ikutkan Abu Sa'id ni, dia kata dia pun tak tahu kalau ikutkan, tapi agak geram kot. Boleh rawat tapi seekor kambing. Orang yang datang minta tolong tu dia kata apa? Fa inna nu'tikum 30 syatan. Tuan, bukan setakat seekor. Kalau tempat kami sihat nanti, 30 ekor kambing kami bagi tau. Abu Sa'id terkejut, ai ni serius ah? Serius ah? Aku minta seekor, kau perli ke apa ni yang 30 nak bagi? Tak apalah, apa benda buat kerja dulu. Itu upah semua belakang cerita. Okeylah. Abu Sa'id Al-Khudri, dia pergi jumpa orang yang kena sengat tu, untuk empat tu. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia baca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Dia baca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Takdir Allah, sembuh. Denyut-denyut sakit sengat tu, sembuh dengan izin Allah. Sahabat Nabi kan, golongan yang dekat dengan Allah, ada Fatihah 7 kali cukup lah. Sembuh. Dan seperti yang dijanjikan, 30 ekor kambing. Pening sahabat-sahabat Nabi tu. Kita datang ni buat kerja. Satu kerja pula nak balik kambingnya banyak ni, 30 ekor. Tapi dalam ramai-ramai sahabat Nabi ni ada yang bimbang. Kambing ni yang bagi ni non-Muslim. Boleh ke makan? Dan boleh ke ambil upah? Kerja apa? Baca Fatihah 7 kali, 30 ekor kambing. Macam tak munasabah ya, boleh tak boleh makan ni? Akhirnya jom kita jumpa Big Boss, minta pandangan Nabi, mohon pencerahan, biar tahu jangan keliru. Jumpa Nabi, ya Rasulullah, cerita balik lah. Kami pergi satu kampung-kampung tu buat talian, malam tu reti pula dia orang datang minta tolong untuk empat kena sengat. Saya pun, dia cerita. Dia kata, ya Rasulullah, saya baca surah Fatihah 7 kali saya baca. Nabi tanya, wa ma 'allimta annaha ruqyah. Hai Abu Sa'id, mana engkau tahu Fatihah tu boleh jadi jampi? Mana engkau tahu? Kita kalau agak Nabi tanya tu suspend. Suria salah. Suria. Abu Sa'id Al-Khudri kata, ya Rasul, saya try. Saya bukan tahu pun, saya try. Sungguh saya try saya kata. Ni bahasa senang faham lah tuan-tuan yang kata hadis tu wal trai kalau bodak lah. Ni bahasa senang faham, bahasa sembang. Kan? Saya dah lah pening menghadap pokoknya banyak tadi ni. Dia kata, saya try je ya Rasul. Nabi pun diam. Nabi senyap. Nabi kata macam ni lah. Kambing tu semua boleh makan, bagi aku sikit. Selesai. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Daripada kisah ini rupanya pelajaran dapat kita ambil adalah, yang pertama, boleh atau tidak kita membacakan ayat-ayat jampi Al-Quran untuk orang non-Muslim, boleh atau tidak? Jawabnya boleh. Baca surah Fatihah ya, boleh. Dan kalau lepas ni ikutlah ada di kalangan tuan-tuan ke jiran ke apa yang kena rasuk ke kenapa ke, anak tak tahulah kau minta air penawar ke apa kan, dia tak mesti ustaz, tak mesti imam. Kalau ada nampak selalu sangat pergi ulang alik masjid ni, siang malam pergi masjid, minta buat sikit doa sikit, minta doa sikit boleh kot. Jadi tuan-tuan janganlah tolak tu hajat orang, boleh tuan? Jangan ajak ana masya-Allah, ana tak pandai, ana. Dah orang minta tu ambil ajalah. Ambil macam mana? Tolong penuhi hajat dia. Nak baca apa ustaz? Ni saya share. Tuan-tuan kalau orang minta tolong buat air penawar ke apa, apakah doa yang paling bagus? Doa apa yang paling bagus? Ini confirm tak pernah baca ni. Itu yang tak senyap lah. Doa yang paling bagus. Ni kata guru saya ni. Doa yang paling bagus adalah doa yang selalu tuan-tuan baca. Doa yang selalu tuan-tuan baca. Kut tuan-tuan ni rajin baca doa apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Boleh lah, tak ada masalah.
Tapi buka dulu lah benda tu. Jangan doa dengan tutup pun tak buka. Nampak teruk sangat kau ni. Ha, buka lah penutup dulu. Ha. Lepas tu tangan tu buat macam ni sikit. Nampak lah orang jampi. Ha, nampak lah ada skill lah. Lepas tu mengadap sikit. Ha, sekali-sekala terminum. Oh, terminum lah. Dihantar penuh, dapat ke dia setengah. Boleh juga. Ah ha, kan. Ni baca lah Rabbana la tuzigh qulubana apa ya muqallibal qulub sabbit qulubana. Boleh lah doa yang selalu. Jangan doa yang baru nak Google. Boleh tapi jap. Cari jap. Doa daripada Jakim je apa itu. Bismillah. Dia doa yang memang daripada hati yang memang amalan. Atau yang paling tuan-tuan selalu baca pun boleh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabanna. Bismillah minum terus sampai habis tuan-tuan. Boleh ya baca. Ataupun paling-paling tuan-tuan ni sangat bacalah surah Al-Fatihah. Boleh ya? 7 kali baca. Ni sahabat Nabi buat dan Nabi tak larang pun. Kalau perbuatan tu salah, Nabi mesti larang. Oh, mana mandai Fatihah, banyak lagi ayat ruqyah lagi. Fatihah pula. Nabi tak larang. Kalau Nabi tak larang, maknanya benda tu boleh. Boleh. Ah tu. Lagi satu pelajaran boleh kita ambil di sini, ini tambahanlah ilmu tambahan sikit. Keluar tajuk sikit. Boleh atau tidak seseorang yang baca Quran atau mengajar Quran mengambil upah? Boleh tak ambil upah? Baca Quran, lepas tu ada orang nak bagi upah, boleh atau tidak? Boleh tak tuan-tuan ambil upah baca Quran? Angguk pun tak, geleng pun tak. Jawabnya boleh. Boleh. Jadi lepas ni tuan-tuan kalau buat majlis apa-apa, panggillah qori-qoriah, qori-qori mana datang. Janganlah biar dia balik belenggang macam tu, sendallah sikit. Sampul tu memang dia tak minta. Lepas ni dia tak mai dah. Kan? Bagi sikit. Ini ada orang kadang saya tak faham lah dia. Baca Quran, Quran wahyu Allah. Tak payah bagi, bagi itu menunggang agama. Kau ni makan beras apa ni? Fahaman pelik sangat ni. Apa faham makan menunggang agama apanya? Ini Nabi, dia sahabat Nabi ni baca Fatihah dapat 30 ekor kambing. Kambing seekor berapa? Berapa? 900. Genaplah 1000. Kan? Kali 30? Baca Fatihah 7 kali 30,000. Takkanlah budak tu. Takkan bagi bunga telur lah. Dahlah dia pun tengok bunga telur. Terjatuh pula tu. Telur tu. Kan pakai gam. Jatuh. Sampai ada makcik kata, ustaz, telur ustaz jatuh. Mana jatuh? Aku ingat melekat jatuh kan. Telur ayam. Faham tak ni? Eloklah tu. tapi yang baca Quran tu pun janganlah nampak sangat nak duit. Janganlah. Masjid bagi kira situ juga. Kira siap jilat. Jilat lidah. Ini bukan kontraktor buat bumbung rumah. Tak, kadang saya duduk ceramah dengan adik-adik muda-muda ni, saya pesan benda tu. Kadang dia orang ambil ni imam terawih. Imam terawih kan ada masjid booking sebulan. Awak suara sedap. Suara sedap. Macam-macam masjid haram semua tu. Jadi orang bayar lah. Tapi kita bagi tahu jangan nampak sangat nak duit. Memang kau nak duit pun aku tahu. Walau kau ayat tasawuf dengan ustaz saya anak duit-duit tu. Kau tak bagi kau tak datang dah memang pun. Tapi jangan nampak sangat. Itu je lah ya tuan-tuan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita dengan hubungan dengan orang non-muslim ini juga kita diajarkan supaya apa? Kita dengan non-muslim, kita diajarkan supaya jangan sesekali kita membuatkan mereka nampak Islam ini agama yang susah. Jangan. Sampai kadang kan macam tu. Ada uncle tu dia nak masuk Islam. Encik, saya mau masuk Islam apa macam? Boleh, tapi uncle kena potong dululah. Uncle itu angry bird mesti mau potong dulu.
Ayah, kena potong dulu lah. Ya, kena potong dulu. Tidak apa macam mau semayang, Tuhan tak terima. Dia belum mengucap. Masalahnya uncle tu pun 78 umur. Dia punya angry bird pun dah tak angry dah. Tak tahulah dia reti guna tak lagi tu benda tu. Disuruhnya potong tu dulu. Dia jadi nampak Islam ni. Payahlah Islam. Kena bersunat dulu. Kena sembelih dulu. Aduh, payah. Kawan-kawan saya cerita ada setengah-setengah yang tahulah. Encik, saya mau masuk Islam. Uncle mau masuk Islam boleh. Tapi ini hari kita mau pejabat mau tutup. Esok Sabtu cuti. Itu nanti Ahad pun cuti. Isnin Taipusam pun cuti lagi. Uncle masuk Islam Selasa lah. Selasa. Tapi jangan pukul 8. Kita semua minum-minum. Pukul 10 lah. Relax-relax. Islam masa tu lah masuk Islam. Oh hari ni tak boleh Islam. Ah, ni belum Islam lagi lah. Selasa nanti baru Islam. Apa susah sangat. Ni pejabat agama di Venezuela lah kot saya ingat. Di Malaysia tak ada lah. Tapi janganlah menampakkan Islam ni agama yang susah-susah. Macam saya dulu pernah berdakwah dengan golongan mu'alaf, pernah. Golongan mu'alaf ni, dia orang-orang macam budak-budak baru masuk Islam kan. Jadi dia nampak agama ni, saat mula-mula dia rasa macam berat. Dan kita pun sama. Tapi saya ingat bukan tekat mu'alaf, kita yang dah lama Islam ni pun. Janganlah nampak susah sangat. Saya selalu berpesan, kalau pun jadi imam ke, jangan memberatkan jemaah, jangan. Jangan-jangan. Sebab tu kalau imam kan biasa kalau dia nak semayang kan dia mengadap makmum dulu kan. Sambil sebut apa? Sawu sufu fakum fa'inna taswata sufu min tamami solah lurus rapatkan sob. Sebenarnya sambil dia bercakap tu, mata tu mengusha. Tengok malam ni ramai orang lama banyak ni. Veterina banyak. Veteran. Veteran-veteran banyak ni. Nampak gaya enak atau enak cukup lah kot. Nah, kuliah lah. Kuliah tak payah ada cukup lah ni. Ini kan kalau bakoroh ni guys semua ni. Okey lah, dia tu tujuan dia bukan nak tengok tak tahu apa. Survey lebih kurang. Okey. Tengok yang datang tu budak vocational, budak uniten, mahasiswa. Ini kalau enak atau enak kan dia orang mengarut ni karaoke tengok Netflix ni. Dia pantai baca kahfi. 110 ayat satu rakaat. Dia padan dia orang habis pukul 1 pagi buat habis bayang. Tu dia supaya dia agak-agak kan. Tapi kadang ada imam tu tahulah dia suara sedap pun tak yalah menyilai seorang. Tahu kan ada imam dia seronok macam makmum belakang dah boring tu panjang pula. Aku baru nak tengok bola malam ni dah lah ulangan. Aduh. Jadi saya pesan jangan memberatkan jemaah. Dulu ada budak tahfiz tu. Dia tahfiz pun kalau dia menghafal Quran jenis tak mengulang, lupa. Dia lupa. Dia baca surah ni, dia kalau setakat baca sabihis, dia baca alam apa baca apa ni ayat-ayat mukaddam juzuk 30 tu okey lagi. Dia baca ayat-ayat rare. Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allah. Liyaghfira laka Allah. Sunyi belakang. Budak tu pun dia haraplah pakcik-pakcik belakang tolong sambung. Mana pakcik belakang semua pak ye. Lagu Ahmad Jaih bolehlah sambung. Budak tu pun inna. Sebab budak tu saya faham kalau dia baca qul wallah tu nampak tak terer. Engkau tahfiz bayar mahal. Enak tu enak baik pakcik pencen tu pun boleh. Budak tu duk inna. Pakcik belakang tu tak tahan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau baca juga aku meninggal sekejap lagi ni. Ha. Budak tu pun faham. Allahu Akbar. Okeylah. Ada pakcik marah dalam belakang. Aku dah lapar. Moreh nak tunggu dah ni. Ha. Sejuk dah lauk tu. Ha. Gitulah tuan-tuan. Ya. Hidup jangan menyusahkan orang. Orang Islam ke, non-Muslim ke, jangan memberatkan orang. Mudah-mudahan dengan itu kita akan mudah kehidupan kita insyaAllah. Cukuplah takat ni sajalah malam ni sembang-sembang kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada sesuatu yang kita belajar malam ini. Dan insyaAllah esok saya akan berada kuliah duha di masjid, Masjid Lama ya.
di Masjid Lama esok jam 9 pagi, kuliah duha esok insyaAllah, dengan tajuknya Hakikat Kehidupan, Apa Yang Kita Cari, esok pagi insyaAllah ya. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih atas kesudian kehadiran tuan-tuan pada malam ini. Moga-moga kita banyak belajar dan Allah bagi taufik dan hidayah pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, jadikanlah buat seluruh ahli qaryah yang hadir pada malam ini, jadikanlah kami semua di kalangan penghuni-penghuni syurga-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami jua manusia yang bertuah dapat berjiran dengan kekasih kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami, panjangkan umur kami agar dapat bertemu dengan bulan yang kami rindui, Ramadan al-Mubarak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.